Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan di siang hari guys. Yap, ini waktu siang hari ya. Siang hari jam setengah 2 ya, 13.33, tapi mendung guys. Mendung, ya harapannya hujan lah. Kalau bisa, kita semprot dulu. Nice. Oke, kita start dari Jayabaya nih ya. Jayabaya Terminal TIJ kayak ya. Nah, ini nanti rutenya menuju ke Pasar Pucang mungkin ya. Pasar Pucang. Jadi kita nanti lewat yang agak-agak rute ruwet-ruwet gitu loh, guys. Nanti lewat ini aja, lewat arah Bagong ya. Lewat Ngagel, terus lewat rel kereta yang naik gitu. Nah, gitu guys, kita pakai unit ini kebetulan Livina ya, Livina 1800 manual 6 speed. Giginya ada 6 ini guys. Oke, untuk tes BBM-nya ini sudah tak buatkan ya. Kalian ketik aja BBM Livina 18 mutusan nanti keluar guys. Rute full tol kecepatan 90-100. Ini 116 rute luar kota 113. Kita sen kanan guys. Pas nomor 3 nya ini perpecahan arus ya, hati-hati. Nah, perhatikan spion kanan depan, kanan depan, kanan depan. Oke, kita masuk kanan. Nice. Jadi ini rute dalam kota sekitar 110-119 lah, 19 kalau macet ya, 19-18,5. Kalau luar kota 113-114, kalau full tol 116. Full tolnya juga kecepatan rendah sih, 9, juga rendah-rendah banget, standar lah 90-100. Tapi kalau kecepatan full 120 ya otomatis 113 mungkin 112 seperti itu guys. Soal kenyamanan enak guys. Soal kenyamanan kalau pas dapat unit yang sehat itu Livina tuh enak sendiri ya. Livina itu enak. PR-nya paling ya di sektor kaki-kaki lah. Bunyi geluduk-geluduk, track steer, terus kaliper ya. Kaliper rem itu ternyata sangat berpengaruh di Livina ini. Kaliper remnya itu perlu di seal tip ya, isolasi putih itu, terus dikasih grease. Nah, kalau dia nggak dikasih itu, kalipernya itu bunyi, suka bunyi ya. Jadi kalau melewati jalan berpaving itu bunyi duk-duk-duk-duk-duk, kayak bunyi besi yang bergesekan gitu loh. Jadi ini kaliper itu konsepnya gini, ini rem ya, bolongan ini rem, ini kalipernya baut deh. Nah, kalau dia nggak rapet dia bunyi duk-duk. Nah, kalau melewati duduk-duduk gini, dia geser gini loh, duduk-duduk-duduk-duduk gitu guys. Jadi geser-geser gini, duduk-duduk-duduk ini yang bikin bunyi. Jadi kalipernya ini dikasih seal tape, terus dikasih grease, kasih gemuk ya, kasih gemuk atau grease biar dia nggak bunyi duduk-duduk. Jadi bunyinya kerasa, tapi kalau yang feelingnya kuat loh ya, tapi kalau yang biasa-biasa nggak kerasa sih. Mungkin orang pikir oh suara ban gitu, tapi kalau yang sudah terbiasa pakai Livina itu ada yang aneh gitu loh suaranya. Jadi besinya itu beradu gitu. Kalau ngelawati jalan berlubang atau jalan gelombang atau pavingan itu bunyi duduk-duduk-duduk-duduk kayak gini. Jadi kalipernya itu perlu dikasih seal tip dan grease. Itu penyakit guys. Awas. Itu biasanya per 3 bulan, kopling oper 2, perhatikan sebelah kanan. Ini kita lewat Ngagel ya. Itu per 3 bulan atau 4 bulan gitu, kumat lagi, suara lagi. Jadi biasanya aku 3 bulan, 4 bulan ke bengkel benerin itu, nyopot terus kasih grease, seal tape. Ya begitulah Livina. Untuk kekedapan kabin gimana? Nissan itu bagus ya menurut gue. Cek aja. Kayak gini ya. Kayak gini. Klakson. Tintin. Tutup.
ambil oli mar rame biasa guys, ganti oli biasa ya rame. Awas sebelah kiri ya, kasih jalan dulu. Duo carry, carry hitam carry putih convoy. Nah ini kita masuk di perempatan BAT ya, jembatan Bungkuk, jembatan BAT. BAT kita ambil yang sisi kiri ya, biasanya kita ambil yang kanan, mau belok ke kanan. Sekarang kita ambil yang sisi sebelah kiri. Nah, sisi sebelah kiri, sisi kiri, nice. Hop, handbrake, nice, seperti itu guys. Ijo guys, siap-siap ya berarti kita. Over satu, handbrake lepas, dengan kopling buka dikit. Oke, awas, jalan pelan gini, langsung over dua biar gak dundutan. Dengan kopling buka gas, nice. Expander mau masuk ke kiri, biarkan kasih jalan. Belakang ada Ayla Urin, awas. Over ketiga, oke. Oh, depan ada perlambatan ya. Jarak seperti ini terlalu dekat sebenarnya loh ya. Awas sebelah kiri ada Fajero. Kenapa kamu pakai lajur kiri? Ini nggak cukup ya dipakai lajur. Dua lajur mobil sebenarnya nggak cukup. Jadi mobil harus pakai kanan semua. Sebenarnya loh ya, kalau sebelah kiri buat motor. Nah, jarak untuk rute dalam kota itu seperti ini. Kita bisa melihat bumper, bisa melihat ban mobil, bisa melihat aspal. Sekitar ya kurang lebih 3 meter lah menurutku loh ya. Jarak amannya ini 3 meteran, sekitar 3 meteran. Bisa melihat bumper belakang, ban belakang sama aspal. Aspal ini terlalu jauh, ini 5 meter. Jawa. Harus ditempel lagi. Seperti itu guys. Kita depan nanti itu belok ke kanan, jadi siap-siap ya. Ini markanya kuning lurus, hati-hati nggak ada pembatas, takut ditabrak adu banteng yang sebelah sana ngantuk. Jadi hati-hati di sini sering kecelakaan. Kita sen kanan dari sini. Nah, biarkan Ailanya belok. Oke, awas rem kopling. Over 2. Over 1. Aja. Oke, tutup. Over kedua. Ini pas lagi rewel guys, power window ini. Kurang pelumas, apa jenenge railnya itu? Rail power window. Kurang pelumas. Nah, ini kita melewati ini, melewati rel kereta yang bisa dibilang tinggi, langsung menghadap ke langit nanti kita ya. Nah, ini hati-hati ya, melewati rel kereta alangkah baiknya pakai gigi satu ya. Sampai di tengah, kopling, over satu, sehingga kopling gas-gas. Nah, lihat kanan kiri, wih keren. Sisi lain Surabaya, sisi lain. Nah, hati-hati ada bapak-bapak tukang, jangan dibel klakson, kasihan guys, kasihan guys. Awas depan ada wuling, kita sen kanan, biarkan wulingnya masuk kayak gitu. Ada truk juga. Wih, ada truk dia yang ngasih hajat. Hati-hati. Oke, iya, kita sen kanan. Oke, kita masuk. Nice, over 2, biarkan dudukan. Sehingga kopling buka, gas, nice. Tembus Pasar Pucang. Over 3. Awas kanan kiri, sini mulai agak rame. Wih, blind spot, hati-hati guys. Belok kanan, kemudian belok ke kiri. Tunggu truknya lewat dulu, biarkan masuk kopling. Awas ada anak kecil. Aduh. Ngeri coy. Over 2 dulu guys. Nah, ini
ini Pasar Pucang, guys. Pasar Pucang. Kita geser ke kiri. Soalnya ada ini loh, pentolan jalan ini. Jalan raya sekarang kasih pentolan-pentolan kayak gini loh, guys. Fungsinya buat apa ya? Kalian tahu nggak? Jalan aspal tapi ada gundukan besi itu loh, putih kayak gini loh. Pentolan-pentolan gini. Awas sebelah kanan ada ini. Kasian kanan ya, aku tak beli ini dulu, guys. Sinom buka, mau buka. Sinom, sinom, sinom. Ini sinom enak, itu ini. Ajat, nice. Mutunya, guys. Pintenan, Bu, sing ngalit. Masih 8.000 nggih. Sing di saya. Sing niki. Iya, sing iki kan. Podho to, Bu? Podho. Podho ae. Piye ae? Pun. Oke, guys. Ini anak sinom, guys. Buka cup holder-nya di sini, guys. Cup holder. Oke, kita lanjut yuk. Matikan headset yang kiri. Handbrake lepas. Tunggu depan volumenya biar sepi dulu. Nah, maju pelan-pelan. Kopling setengah buka. Rem, biarkan jigra lewat dulu. Kopling buka dikit, sehingga kopling gas-gas yuk. Lurus dulu ke tengah ini caranya. Nah, sudah ke tengah baru lihat spion kiri agak kosong, baru. Jadi nggak boleh kita langsung muecok gitu, jangan, guys. Ngeri. Ini Pasar Pucang sebelah kiri nih, guys. Buahnya bagus-bagus, guys, di sini. Kualitas itu agak menengah atas, tak kandani woy. Mas, rem, kopling, oper kedua. Nah ini loh, guys, ada gundukan-gundukan besi di tengah ini. Buat apa yuk? Feelingku sih buat pembatas jalan ya. Buat pengingat kalau kita melewati batas tengah, itu biasanya buat yang ngantuk-ngantuk itu ya. Biar nggak ngantuk, pas ngantuk dia meleng sebelah kanan. Nah, kalau kita sudah menginjak gundukan itu, geluduk-geluduk-geluduk, berarti tandanya kita sudah melanggar marka jalan, seperti itu. Pengingat, sebagai pengingat, reminder. Jadi harus segera kembali lagi, seperti itu. Kalau feeling gue sih itu ya fungsinya. Tapi nggak tahu kalau untuk yang lain. Kalau malam ada lampunya nggak? Kalau ada lampunya seru sih. Telap. Seperti itu, guys. Ijo, guys. Kopling oper satu. Handbrake lepas, setengah kopling gas-gas yo. Nah, oper dua. Nice, seperti itu, guys. Pas banyak yang nerobos lampu. Oke. Lanjut oper tiga. Ini Pucang Anom Timur kayak ya. Jalan ini aku nggak apal, guys, nama jalan ini. Pucang di sini nih. Nanti tembus Muhammadiyah, awas depan ada Fortuner. Kasih hazard. Matikan hazard, oper 2, tinggal kopling buka. Pas. Semua rumah itu mesti tinggi ya, dari jalan, lebih tinggi dari jalan. Apa daerah banjiran? Mungkin loh ya, aku nggak tahu. Loh ini juga lebih tinggi dari jalan kok. Agak naik ini. Lah ini juga loh agak naik. Tapi rumah tadi itu sampai wojok ini, guys. Untung mobilnya Fortuner. Coba mobil Livina pasti nggak seru. Mobil ini soalnya rendah. Mobil Livina, mobil Yobrio itu rendah. Jadi kalau pas mundur gini, oh nggak seru, guys. Koyok ini ya. Koyok isi nggak seru. Oke, kita send kiri ya. Ini sekolah Muhammadiyah komplek ya. Mas,
iki lho, Pak. Nah, ini pada jemput semua ini. Pada jemput anak-anak Muhammadiyah. Muhammadiyah berapa aku enggak tahu, 5 kayaknya. Kayaknya lho ya. Pokoknya Muhammadiyah Pucang gitu namanya. Yuk, awas. Nice, seperti itu, guys. Nah, ini kita tembus Pasar Manyar. Pasar Manyar. Kita coba lewat gang kecil biasanya lah. Gang kecil andalan kita. Ya wis, ayo. Boleh. Kita coba yuk. Pas rem. Dasen kiri ini tadi. Kopling penuh. Oper 2. Oper 1 menanjak dikit ini. Nah. Garisnya ini. Oke, ini guys. Cuy guys, tinggal kopling gas yuk. Pas melambung ke kanan ya. Nah, melambung ke kanan, oper 2, tinggal kopling buka gas. Oke, oper ke-3. Nice. Nah, ini guys, kita coba masuk ke kanan ya. Kita coba masuk ke kanan yang dulu pakai expander kita kejebak toh. Kita kejebak. Nah, kita coba masuk ke kanan sekarang, guys. Was. Bisa apa ora ya? Bisa apa ora? Aku dene enggak bisa. Ada galian itu. Ini loh guys, kok ada galian guys sekarang. Aku sudah lama nggak lewat sini. Oke, pelan-pelan. Wah, ini nggak bisa papasan guys, ngeri kalau papasan mobil ya. Dulu masih bisa di sini, bisa papasan mobil dulu. Sekarang kok agak ngeri, ada galian ini loh. Oke, dulu pakai apa ya kesini ya? Pakai Civic. Pakai Innova kalau nggak salah ya, pakai Expander, pakai Stargazer, bawahnya pakai rute wajib ini. Sekarang ini Livina kita pakai bawa ke sini guys. Kita masuk gang kecil ini ceritanya. Nah, pakai gigi 2 aja ya biar pelan-pelan. Oh, ada ini guys, kita sendiri guys. Ngeri coy, kita ngalah guys. Oper 1. Nice, depan kok ada lampu guys, lampu motor apa mobil guys. Aku kok takut guys, pulian guys lewat sini guys. Ada galian ya. Ada galian ternyata. Oh ala, ada galian loh, depan ini loh. Menyempit kayak gini ya. Wah. Ngeri ini. Pas ya, kanan kiri ya. Kananmu ini ada kayu. Hati-hati. Ini dicor aja cocok ya. Kok ada ram-raman nih. Wah, ngeri coy kalau papasan mobil gak bisa ini. Ini harus dibuat satu arah. Wajib kayak elo ya kan cor-coran ini. Nah ini loh, harus dibuat satu arah. Nah kayak depan ini papasan kita, expandernya harus mundur. Nah dia mundur. Oper ke-2. Yuk kita agak cepat lah gitu. Nah, cukup guys. Nah, pelan-pelan. Iya, nice. Iya, nggak bisa ini, harus dipakai sistem
harus dibuatkan sistem, guys. Lihat expandernya masih mundur loh itu. Soalnya tadi ada galian yang belum selesai itu loh. Biasanya itu bisa dipakai dua arah, tapi karena ada galian jadi nggak bisa satu arah gitu. Oke, ya biasanya seperti ini loh. Ini kan masih lebar, bisa dipakai untuk dua arah. Seperti itu, guys. Ngeri, guys. Sekali lewat ini nih, guys. Sampai selesai aja. Tunggu sampai selesai ya. Ini bulan apa? Mei ya, Mei. April, Mei. Paling enggak ya Juni lah. Agustus lah, Agustusan nanti sudah selesai semua. Nah, seperti itu, guys. Ini kita di Jalan Manyar apa gitu ya? Manyar Sabrangan kayaknya. Manyar Sabrangan, iya. Kayak elu ya, aku gak aru. Lali jenengnya. Nah, seperti itu, guys, ternyata ya. Saya tak closing sampai depan ya, sampai ujung gang ya. Nah, ini masih banyak. Oh ya, lah, sebelah kiri apa jenengnya, becak, sebelah kanan Mobilio, geser kiri, balas kanan. Nice. Tadi mobilmu panjang loh ya, buntutmu itu loh tadi. Pas geser kanan, balas kiri. Nice. Seperti itu, guys. Pas up, up. Woi, apa rek? Kok ada air? Pas polisi tidur. Rem, kopling. Hop. Hop. Pas sebelah kiri bentor, geser ke kanan, balas ke kiri. Woi, truknya kok jalan? Mau kemana truknya? Truknya mau kemana? Mundur kah? Oh iya, wes mundur. Pas pelan-pelan maju dulu, nabrak trotoar dia. Oh bisa, oke. Mepet guys, mepet trotoar nih. Ngeri kalau geser. Bisa sobek loh, bisa sobek. Kena polisi tidur. Gas-gas yo, sing kopling gas-gas yo. Kopling penuh. Kok lama toh mau masuk? Tenang, tenang. Kita tunggu dia mau kemana tuh, mau masuk gang kan. Tuh oper kedua. Ya lawang sih ombol padahal, guys. Sebelah kirinya tuh masih jauh. Harusnya pepetkan, sebelah kanan ding. Sebelah kanannya masih jauh, sebelah supir ini loh. Pepetkan kanan aja. Mepetkan tuh yang dekat dengan penglihatan. Kanan mepet, kiri aman gitu loh. Harusnya loh ya, kalian harus bisa menguasai itu. Kanan mepet, kiri aman. Ya, tapi ya masih muda sih tadi supir truk ya. Kasih klakson dulu, ada adik-adik ini. Awas deh. Awas. Polisi tidur. Ini berapa menit? 25 ya, hampir setengah jam sampai. Terus tak closing bentar lagi. Awas kanan kiri. Kanan aman, sebelah kiri hati-hati. Oke, singa kopling. Nah, kita masih lurus ini. Ada satu tikungan yang sempit di depan. Jadi tetap waspadalah. Waspadalah. Oke, oke, oke. Nah, ini ada tikungan blind spot. Hati-hati. Was polisi tidur, rem. Kopling penuh. Hop. Hop. Suspensinya empuk ya, suena. Rem, kopling penuh. Hop. Hop. Nah, mantap gitu loh. Alat Livina itu. Kasih klakson. Oh, sepi. Sepi, sepi, sepi. Guys, bentar guys, tahan dulu. Was Grand Max. Tahan dulu, siapa tahu depan nanti kita bisa jilbab dengan mobil ya. Ada tantangan lain.
sebelah, sebelah kanan ada Doro. Doro tuh ini loh guys, manuk, burung, burung dara. Oper ke, aduh depan itu loh, di lupa, oper ketiga ya, rem Avanza ambil kiri, terus kita tetap masuk. Oke, mantap. Makasih sudah mau mengalah. Kalau sama-sama mengalah gitu enak ya, saling toleransi, pengertian. Nah, kita sudah sampai ujung gang. Ini kita biasa buat tes putar balik loh di sini ya. Buat tes putar balik di sini, guys. Nah, kita sen kanan. Radius putarnya ini nggak bagus, Livina nih, jelek, bisa dikatakan jelek. Nah, jadi kita harus ambil haluan. Soalnya aku kalau kanan ketemu kanan nggak bisa. Jadi ambil haluan agak ke tengah gini, opling, putar, mentok gini, nggak sampai mentok-tok sih. Nah, baru sampai sebelah kiri, lumayan lah, agak jauh. Yo guys, gitu dulu guys, ini hampir setengah jam vlognya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye.